Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio di channel gue. Nah, di video kali ini kita akan melakukan sebuah konten jenis baru. Gue akan bikin sebuah konten jenis baru, yaitu unboxing. Ya, gak baru-baru juga sih, channel YouTube lain sudah ngelakuin juga. Cuman yang ini kita maksudnya adalah baru di channel gue. Dimana yang akan gue unboxing itu yang pastinya buku. Karena belakangan gue ini lagi fokus-fokusnya ke buku karena gue suka baca. Nah, kita akan unboxing ini dia pesanan gue dari salah satu toko buku yang ada di e-commerce Indonesia, yaitu Tokopedia. Jadi gue senang berlangganan di salah satu toko buku tersebut. Dia nge-provide semua hampir sebagian besar terbitan dari Gramedia, Kompas Gramedia, mau itu komik, novel, literatur, dan sebagainya, cerita-cerita klasik yang terutama terbitnya dari Gramedia, gue belinya sama dia. Nah, ini adalah pesanan gue karena dia lagi ada kayak pre-order atau gimana gitu. Kayak, kan kebetulan dalam beberapa minggu ini banyak penerbit-penerbit yang sedang ngelakuin cuci gudang dan sebagainya, terus lagi ada buku murah gitu. Jadi ya mirip-mirip Justip gitulah, tapi dia bukanya di Tokopedia. Nah, kali ini yang gue buka atau gue pesen itu komik. Nah, ini satu box ini komik semua isinya. Nah, penasaran buku apa dan komik apa yang gue beli pada unboxing kali ini, unboxing pertama kita. Silakan tonton videonya. Yep. Penyesuaian dulu sih. Oke. Ini penampakan boxnya pesanan gue. Nah, gue pesennya itu dari salah satu toko buku online yang di Tokopedia sebelum yang seperti sebelum yang gue jelaskan, yang gue bilang sebelumnya. Nah, ini bukunya, ini sebenarnya datangnya itu udah seminggu, hampir dua minggu malah, dan belum gue apa-apain, masih dalam bentuk box gini, pengirimannya dari jasa online gitulah. Ojek online. Nah, yuk, mari kita mulai. Wait. Wah, berat bener. Oke, ini penampakannya. Anjir, surga. Oke, untuk penjelasannya itu sebenarnya yang gue pesan itu komik-komik murah, terutama dari One Piece karena gue penggemar One Piece. Jadi gue jadi penggemar One Piece itu sejak SD, dimana gue udah ngikutinnya itu dari animenya yang ada pernah tayang di salah satu stasiun TV di Indonesia. Ya, kalian pasti tahu. Terus nggak tayang lagi. Terus karena gue tinggalnya di daerah perbatasan, jadi gue ya ketinggalan cerita. Hingga gue SMA gitu, kebetulan pemerintah daerah lagi kayak giat-giatnya untuk pembangunan infrastruktur, terutama komunikasi. Jadi ya mulai-mulai bisa ngikutin, terutama animenya. Nah, gue punya keinginan pengen punya koleksi One Piece. Jadi kebetulan ada buku murah, penerbit diskonan, terus toko buku langganan gue juga lagi jualnya murah karena dapat diskonan. Ya, gue borong. Ini penampakannya kayaknya ada, gak tahu sih, volume 1 hingga volume terbaru deh. Seingat gue pesannya. Nah, ini penampakannya One Piece semua. Pecinta One Piece. Terus selain itu, oh ya, gue ada juga pesen tambahan, yaitu Full Metal Alchemist sama Black Clovers, karena ya animenya baru ada dan animenya bagus, terutama klasik. Gue bisa bilangnya cerita klasik ya, karena udah dari tahun 2000-an, awal-awal tahun 2000-an Full Metal Alchemist, yang Brotherhood terutama gue suka ceritanya. Ceritanya bagus. Terus yang ini baru, Black Clovers, baru setahun dua tahunan ceritanya. Yang bagus juga ceritanya. Oke.
ini penampakannya. Jadi sedikit cerita, gue itu penggemar One Piece. Gue punya cita-cita, keinginan itu adalah punya full koleksi komiknya One Piece dan action figurnya. Jadi untuk langkah awalnya yaitu ini. Wow, sudah dapat akhirnya. Ada yang kurang deh volumenya. Bentar, cek dulu. Harusnya kepesannya lengkap ya. Seingat gue dari volume 1 hingga yang paling baru itu 89. Nah, hingga yang paling baru paling baru volume 89 One Piece. Sip. Well. Nah, kalau kalian penasaran bebas biasa pesannya di mana, entar gue cantumin link toko yang gue langganin untuk beli-beli terutama buku-buku dari terbitan Kompas Gramedia di kolom deskripsi. Nah, terus, well, dalam waktu dekat juga gue bakal bahas ini semua. Gue bakal baca satu-satu, kita bahas ceritanya. Terutama Black Clover deh, Black Clover dulu. Karena Black Clover itu, ya, sampai volume 6 ya. Gue udah bahas di channel kayaknya sampai volume 3. 3 buku, 3 video. Ya gak lama lah gue baca ini, satu hari juga kelar. Kurang dari satu hari juga kelar malah. Kalau full alchemist ini mungkin agak lama gue bahasnya, mau gue kumpulin dulu sampai komplit. Ini adalah edisi premium, di mana sampulnya, bahan kertasnya dan sebagainya itu beda dari yang biasanya ini kan pakai kayak kertas koran yang abu-abu. Nah, ini pakai paper HPS yang putih. Terus ilustrasinya berwarna. Nah, ini ntar tunggu serinya udah komplit dari volume 1 hingga volume terakhir. Karena ini terbitannya nggak lama juga. Ini terakhir volume 18. Gue nggak tahu sih ini udah yang terakhir atau belum dari Alex Medianya. Karena gue belum baca juga 18 ini ceritanya sampai mana atau ada berapa volume lagi. Belum ada kabar. Ya, ditunggu aja. Nah, sekian video unboxing dari gue. Ya, nggak begitu asik-asik juga unboxingnya. Yang unfaedah unboxing, tapi well, daripada kosong konten, karena gue bingung belakangan, gue lagi fokus-fokusnya baca buku, 4 buku ini. Pertama, serinya Kisah Tanah Jawa. Buku pertama kayaknya udah rilis ketika gue bikin video ini, harusnya udah rilis. Udah gue bikin, edit, dan sebagainya. Ya, editingnya sederhana sih, karena gue masih belajar juga. Terus yang kedua, gue lagi pengen nyelesain serinya Narnia. Nah, ini gue udah baca, baru selesai minggu lalu ketujuh bukunya. Terus sama gue mau ngelanjutin dari si buku ini, si seri ini, dari si Bocah Tengil. Jadi ya ditunggu aja, mungkin bulan ini bakal muncul seri-serinya ini, penyelesaian dari seri-seri ini. Kita habisin satu seri dulu biar masuk ke seri lain, gak campur-campur gitu, putus-putus ceritanya. Kayak terakhir gue bahas Hunter x Hunter, terus gue juga bahas lagi karena gue beralih bacaan dulu ke novel daripada komik. Nah, setelah kayak ini selesai, mungkin gue akan beralih ke komik lagi, selesaiin Black Clover sampai volume ke-6 yang terbaru ini ketika video ini dibuat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan sebagainya lah. Kalau kalian merasa video ini tertarik atau menarik, terus ingin mendukung channel ini, ya, nggak like, nggak subscribe juga, nggak apa-apa. Gue nggak memaksa, itu hak kalian. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Halo Bok Lok. Ya, ini penampakannya. Ya, segede gaban. Berat 20 kilo kayaknya. 10 kiloan. Anjir. Nah,
mau tahu buku apa yang gue beli, nah seperti apa. Salah ngomong anjing.